Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Dosen Beku. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang diodolet. Nah, diodolet ini merupakan salah satu komponen elektronika. Jadi di pembahasan kali ini kita akan mengetahui bagaimana mengetahui diodolet ini aktif atau bisa menyala atau tidak, terus dengan cara menggunakan multitester. Ini dia. Jadi di multitester itu sendiri, sedikit penjelasan di multitester. Di multitester itu sendiri ada selektor, papan digital, dan jarum penunjuk. Jadi kalau yang di sini dia DC pole. Ini membaca tegangan untuk tegangan DC yang mulai dari 0,1 sampai dengan 1000. Terus yang untuk AC pole dimulai dari tegangan 10 sampai dengan 1000. Atau kalau untuk tegangan yang sering di rumah kita itu berada tegangan 220 volt. Maka digunakan nanti di selektor 250. Sedangkan untuk mengukur arus kita putar dia di selektor 50 mikrofarad sampai dengan 0,25 ampere. Dan untuk mengukur hambatan dan komponen elektronika lainnya digunakan selektor, diputar ke selektor 1 ohm sampai dengan 1000 ohm. Oke, sekarang kita putar dia ke selektor off. Ini jadi multitester dalam keadaan off. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengukur dioda led ya, dioda led. Nah, sekilas di dioda led ini ada dua pin atau dua kaki. Ini kaki positif, ini kaki negatif, anoda, katoda. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui dia apakah dia menyala atau tidak, pertama jarum multitester kita ubah ke kali 1 ohm. Sudah. Ya. Saya geser terlebih dahulu. Nah, terus probe hitam multitester dihubungkan ke pin positif. Dan probe merah dihubungkan ke pin negatif. Maka kita lihat di sini. Dioda led menyala. Atau kalau kita ubah positif positif, ini positif positif, negatif negatif, dia tidak berjalan. Nah, jadi kalau misalnya dioda led ini dalam keadaan putus, maka ketika positif, sorry, negatifnya ke anoda dan positif probe merah dihubungkan ke katoda, maka lampu tidak menyala atau jarum multi yang ini tidak akan bergerak. Kalau ini kan dia bergerak. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silakan komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.